Hari ini kita coba ke tempat wisata Bukit Tawaf Lengleng. Bukit Tawaf Lengleng ini berada di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Pagar Batu. Ini jalan menuju tempat wisata alam Bukit Tawaf Lengleng. Kita sudah sampai di area parkirnya. Karcis parkir untuk kendaraan roda 2 itu Rp3.000. Setelah kita parkir kendaraan kita, berikutnya kita akan menuju loket karcis ya. Tempat pembelian karcis masuk ke tempat wisata. Yuk, kita ke loket dulu. Tiket untuk hari ini ketika saya datang ini di tahun 2024 per orang itu Rp15.000 ya. Setelah masuk kita akan disambut ini dengan kerbau ya, kerbau emas. Nah, kerbau emas ini berada di pintu masuk, kemudian ada papan penunjuk arah. Kita mau kemana? Ada studio FM, ada musola, kemudian kolam renangnya ada di atas sana. Yang tidak mau berenang kita naik ke atas ya, menuju puncaknya, puncak gunungnya ya, puncak bukitnya. Di atas ada ikonnya, yaitu tulisan tulisan yang di atas itu adalah Bukit Tawaf Lengleng. Ayo kita naik ke atas. Di kanan kiri tempat kita naik ada beberapa spot-spot foto juga, tempat duduk ya, gazebo-gazebo kecil memang disediakan. Nah, ini dia ikoniknya, yaitu Bukit Tawaf Lengleng tulisannya ya. Ini berada pas di atas. Kalau kita sudah berada di atas ini, kita bisa melihat view yang cukup memukau ya. Ini kita ngadepnya ke utara, ada tulisan Bukit Tawaf Lengleng. Thank you.
Suasana makin ramai saja. Ini favoritnya tempat renang anak-anak karena memang hanya dengan kedalaman 40 cm ya. Jadi kedalamannya hanya 40 cm. Dari 1,5 meter ya kalau yang ini. Jadi diperuntukkan untuk yang memang sudah pandai berenang. Jadi kalau mau belajarnya jangan di sini.